Pada episod terdahulu, Farah dan Melur telah merasai pengalaman bermain melihat bagaimana warga Beijing mengamalkan gaya hidup dengan bersenam tai chi di Taman Tian-Tian. Minggu ini, Farah dan Melur berkesempatan meninjau kejohanan badminton Piala Sudirman yang berlangsung di Beijing baru-baru ini. Jom kita saksikan. Membuat liputan tentang kejohanan badminton Piala Sudirman. Ya, kita sekarang berada di venue iaitu kita sekarang berada di venue di Stadium Bola Keranjang Dongguan. Apanya? Cepat, Farah. Kenapa? Perlawanan pasukan Malaysia hampir mula. Sekarang ke? Ya. Okay. Kru kenali Beijing sempat kemukakan soalan kepada peminat-peminat badminton yang hadir ke tamasya sukan ini. Li Zhongwei. Lin Dan, 不用说啦. Li Zhongwei, 绝对是 Li Zhongwei. Lin Dan 吧. Kami berpeluang menyaksikan sesi latihan Datuk Lee Chong Wei dan pasukan Malaysia. Lihat sajalah suasana di dalam dewan latihan ini. Mereka berlatih dengan serius dan bersungguh-sungguh. Namun wajah mereka tetap nampak gembira. Mereka bergelak ketawa, malah sempat bergurau senda antara satu sama lain. Sayangnya, kami tak cukup handal untuk bermain bersama-sama dengan mereka. Tak kenal maka tak cinta. Selain menjual maskot dan cenderamata kenang-kenangan, pihak penganjur juga menyediakan bermacam-macam aktiviti untuk para peminat, termasuk mengadakan sesi tanda tangan dan bertemu dengan jago-jago badminton oleh penaja seperti Victor dan Yonex. Kru kenali Beijing juga ikut sama berebut-rebut dapatkan tanda tangan Datuk Lee Chong Wei. Terima kasih, Datuk. Belajar daripada teknik badminton Datuk, ya. Yeah. Jadi Datuk ada apa-apa tip tak bagi mereka ini supaya boleh meningkatkan prestasi mereka? Untuk disiplin dan training kuat aja lah. Itu yeah. Rahsianya, ya. Yeah. Okey. Okey. Okay. Boleh satu lagi tak? Oh. You press mana? Radio antarabangsa Cina dari Beijing. Oh. Tapi berat sikit. Melur, siapa nama dia sebenarnya? Huan Xiang Bao Bao. Ini maskot bagi kejohanan Piala Sudirman tahun 2015 di Dongguan di Provinsi Guangdong. Comel. Dan nampaknya dia pun peminat program Kenali Beijing kita. Ya, betul. Kalau macam tu Farah dan Huan Xiang Bao Bao, macam mana kita bersama-sama menyebut stroking Kenali Beijing? Bagus. Okey. Satu, dua, tiga. Tak kenal, maka tak cinta. Kenali Beijing bersama CRI. Wah. Bye. Bye.